Lovers, apa kabarnya kalian semua? Bentar ya, Miss Ayu bakal kasih lihat hari ini Miss Ayu buka apa? Miss Ayu buka Aries, Taurus, dan Gemini. Ini ngomong-ngomong Miss Ayu lagi jalan-jalan ke Bali nih, ada di villa. Mohon maaf ya Miss Ayu, rambutnya agak acak-acakan, tapi tenang aja, maklum ya deket pantai jadi rambutnya tuh ngembang. Nah, gimana nih kalian kabarnya semua? Miss Ayu kali ini mau openin tarot kalian buat kalian semua yang berzodiak Aries, Taurus, dan Gemini. Dan of course selalu di sesinya Miss Ayu itu ada sesi Q&A nih buat kalian semua yang join. Boleh banget kalian kalau mau tanya-tanya soal tarot, mau nanyain zodiak kalian, atau mau nanyain gebetan, atau mau nanyain pacar, atau mau nanyain keluarga, apa aja pokoknya bisa deh, karir dan keuangan juga bisa. Langsung ketik aja pertanyaan kalian di kolom komentar, nanti Miss Ayu langsung openin pertanyaan kalian. Nih mohon maaf ya, mungkin Miss Ayu suaranya ada jauh, soalnya Miss Ayu lupa bawa headset. Nah, sambil nunggu-nunggu siapa nih yang mau ngasih Miss Ayu pertanyaan, Miss Ayu buka dulu dari zodiak Aries ya. Nih, buat zodiak Aries, peruntungannya di bulan ini gimana? Nah, mohon maaf agak rame, berhubungan Miss Ayu juga di villa, jadi banyak orang ya, terus banyak lagu juga. Bentar ya, buat Aries dari segi karir dan keuangan. Nah, Aries, karir dan keuangan, first card-nya ada Nine of Pentacles. Terus dilanjutkan sama kartu Eight of Cups buat para Aries. Nah, kartu ketiganya buat Aries ada Page of Pentacles. Lanjut lagi ada Three of Wands. Terus kita buat Aries dan buat karir dan keuangannya, last card-nya ada Four of Wands. Nah, ini Aries gimana ya karir dan keuangannya di sini sendiri tuh? Ada opportunity dari job kalian yang sekarang ini. Kalian tuh kayaknya di pekerjaan kalian sekarang atau usaha kalian tuh kayaknya lagi pengen ninggalin. Tapi sebenarnya tuh sayang kalau kalian tinggalkan. Kenapa? Karena di sini ada Nine of Pentacles, kalian tinggal ngambil opportunity yang lagi ada di karir atau usaha kalian. Nah, tapi di sini memang build-nya dari depan itu ada Page of Pentacles, agak susah. Tapi sebenarnya tinggal dijalanin, jangan kalian tinggalin ya, jangan ditinggalin loh. Di sini tuh kayak nunjukin kalian mau ninggalin usaha atau karir kalian yang sekarang. Memang mungkin dari segi keuangan lagi nggak enak sekarang, padahal nanti di depan banyak opportunity yang tinggal kalian jalanin aja, masuk aja ke pintunya, nanti tuh langsung kalian dapat keuntungan yang bagus. Dan di sini pun ada Three of Wands yang nunjukin kalau semisalnya nanti kalian pada akhirnya bakal bangga dan seneng sama hasil yang kalian capai sendiri. Memang di sini selain dari Page of Pentacles mulai dari awalnya susah, memang kalian juga ngerasanya di sini ada Four of Swords. Kayaknya kok dari pikiran juga nggak srek ya. Kayaknya kok dari pikiran banyak risknya gitu loh, banyak apa ya? Banyak takutnya gitu. Tapi it's okay, tenang aja. Di sini kalian dikuatin gitu, jangan ditinggalin, lanjutin aja. Nanti pada akhirnya kalian bangga sama hasilnya. Dan kedepannya tuh kalau kalian jalanin dan masuk aja ke gerbangnya, ke pintunya itu, kalian bakal dapat untung banyak tuh. Koinnya banyak banget dan berbunga. Gitu buat para Aries dari segi karir dan keuangannya. Nah, ini buat kalian semua yang berjoin live, misalnya juga ingetin terus ya buat kalian, ini ada sesi Q&A-nya loh. Jadi kalau kalian mau tanya-tanya apa aja, langsung ketik aja di kolom komentar. Cukup kasih Miss Ayu pertanyaan kalian, abis itu langsung mungkin nama atau zodiak kalian, jadi Miss Ayu bisa lebih ngeh gitu bacanya. Nah, nextnya buat para Aries, Miss Ayu lanjut dulu ya buat kalian yang para zodiak Aries. Itu kalau Aries dari tadi karir dan keuangan udah ya, Miss Ayu open buat love life-nya buat kalian semua yang masih single. Di sini kartu pertamanya ada Five of Wands. Aduh, sepi banget deh hari ini nih. Miss Ayu ngobrol jadi sendiri nih. Terus next-nya itu ada Ace of Cups.
dilanjutkan lagi ada two of us. Bentar ya, Miss Ayu tutup dulu jendelanya karena sepertinya kurs keluar dari luar tuh masuk banget. Nah, Miss Ayu sudah kembali nih. Nah, lebih gak berisik kan. Halo-halo buat kalian semua yang baru join nih. Miss Ayu lagi nungguin sesi pertanyaan dari kalian. Boleh tanya apa aja. Terus Miss Ayu nih lagi bacain buat Aries yang masih jomblo. Kartu keempatnya buat para Aries yang masih jomblo. Di sini ada Page of Wands. Last card-nya buat para Aries yang masih jomblo itu ada Ten of Wands. Ini buat kalian semua yang masih baru join, inget ya, Miss Ayu ada sesi Q&A. Jadi ketik aja pertanyaan kalian, nanti Miss Ayu langsung openin tarotnya. Apa aja boleh, keluarga, keuangan, percintaan, teman, apa aja boleh ditanyain pokoknya. Oke, kita bacain Aries yang masih single ya. Thank you yang udah ngasih hatinya nih. First card-nya buat para Aries yang masih single itu tadi ada Two of Wands. Sebenarnya sih ini bisa disatuin semua ya. Aries ini lagi sebenarnya ada dekat beberapa, tapi kayaknya keinginan hatinya itu masih belum terpenuhi dari beberapanya kalian itu. Kayak mungkin dekat si A plusnya suka masak, minusnya suka ngupil. Terus B-nya misalnya pintar ngambil hati calon mertua tapi nggak suka bersih-bersih rumah gitu. Nah, jadi kayak kalau dari sini kayaknya keinginan hati kalian tuh kayak nggak terpenuhi ya, sampai tumpe-tumpe gitu tuh di gelasnya kan airnya sampai ngocor gitu. Nah, terus tapi dari sini sendiri sebenarnya kalian udah ketemu yang serak banget sama hati kalian, cuman kalian ini masih berperang sendiri nih di hati kalian nih. Sebenarnya wants itu masuknya ke passion ya. Kayak ada yang kurang gitu loh. Jadi kalian masih berperang mau maju atau enggak nih. Di sini juga kan kayak kalian masih bawa banyak tongkat untuk melanjutkan perjalanan ke depan. Kan repot ya, tinggalin aja gitu kan. Di sini kan kalian berjalan menuju masa depan atau kastil yang megah gitu. Ngapain bawa tongkat banyak-banyak? Emang tongkat buat apa coba di kastil kan? Tapi di sini juga ada Page of Pentacle. Kenapa kalian seperti ini? Karena kalian sendiri itu enggak rela buat ngelepasin orang yang lagi dekat sama kalian. Kalau di sini case-nya orang-orang ya, jadi kiri kanan gitu. Kalian ngerasanya kayak kurang gitu. Kayak kalau gue lepasin sayang, tapi gue harus jalan ke depan. Ih, jadi jangan kayak gitu, nggak boleh. Itu mah namanya tukang PHP. Tapi semuanya diseriusin, nggak taunya yang merit sama yang mana lagi gitu kan. Jadi buat Aries sih, kalau dari sini sendiri sebenarnya ada juga dikasih tahu di Ace of Cups-nya. Maksudnya kayak coba tenang dulu, disaring bener-bener biar keinginan hatinya full. Kalau sekarang memang gak cocok, lepasin dulu. Maksudnya kan kayak plus terlalu plus minus gitu kan. Jadi bingung mau yang mana, soalnya kayak masih kurang semuanya walaupun ada plusnya. Nah, jadi buat Aries ada bagusnya buat kalian yang masih single dan nyari pasangan tuh kayak coba tenang dulu, jangan kiri kanan semuanya dideketin, diokehin gitu. Semuanya jalan bareng gitu. Jadi kayak selain kasihan mereka, kasihan kamu juga gitu. Maksudnya kan kalau konteksnya kayak gini kan jalan ke depannya mau gimana gitu. Terus hati kalian kayak iya enggak ya, galau-galau gitu.